Diketahui atom natrium memiliki nomor atom yaitu 11. Nah, pertanyaannya tuliskan konfigurasi elektron atau diagram orbitalnya. Nah, pertama-tama kita tahu ya, yang ditanya ini adalah atom netral dari natrium. Nah, dengan nomor atom itu sama dengan 11, katanya tuliskan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini kita akan mengikuti kaidah Aufbau, di mana pengisian dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah terlebih dahulu. Nah, kalau begitu itu dimulai dari 1s, kemudian itu jumlahnya ada 2 elektron, 1s, kemudian 2s, 2, karena untuk kulit s itu hanya bisa diisi oleh 2 elektron gitu. Nah, kemudian ada 2p, 6. Nah, pada kulit p itu bisa diisi oleh 6 elektron. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini jumlah elektronnya kan udah 10 ya, 2 ditambah 2 ditambah 6 itu kan 10, berarti kan kurang 1 elektron lagi. Nah, supaya 1 elektron lagi, maka kita ngisinya ke subkulit s gitu, pada kulit yang nomor 3, pada kulit ketiga gitu. Nah, pada berarti di sini ada 1 elektron gitu. Jadi kan kalau dijumlahin 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 kan sama dengan 11. Jadi inilah bentuk konfigurasi elektron dari dia, dari natrium. Nah, kalau mau dibuat gambar diagram orbitalnya, maka yang digambar itu adalah nih 3s1 yang merupakan elektron pada kulit terluar. Jadi kalau digambarkan berarti s itu kan punya satu orbital, ya kan, punya satu orbital, dan orbitalnya itu orbital 0. Nah, karena hanya punya satu elektron, berarti kan spinnya itu kan ke atas gitu kan, elektron itu gambar ke atas gitu. Jadi kalau ditanya bentuk diagram orbitalnya itu seperti apa, maka untuk subkulit terakhir pada atom Na atau atom natrium itu bentuk diagram orbitalnya itu adalah seperti ini gitu. Atau kalau misal teman-teman mau gambar yang lebih lengkap, itu kita jabarin satu-satu nih. Ini kan masih untuk 3s1. Nah, sekarang kita ke 2p6. 2p6, p itu punya 3 orbital atau punya 3 ruangan gitu. M nya itu nanti akan ada 3. Ya udah, berarti di sini 0, di sini positif 1, dan di sini negatif 1. Nah, kemudian kita isi elektronnya ke dalam ruangan orbitalnya. Berarti kan dimulai dari spin ke atas, 1, 2, 3, baru spin ke bawah. Kan ikutin kaidah setengah penuh dulu, ya kan? Nah, baru 6. Nah, ini untuk kulit P, gitu. Nah, sekarang kita ke kulit 2S2. 2S2 kan S itu hanya punya satu orbital. Dan ini 0. Nah, itu elektronnya ada 2, berarti ada 1, 2 gitu. Nah, selanjutnya itu ada 1s2. 1s2 itu kalau teman-teman gambarkan itu akan jadi begini nih, ada satu orbitalnya, maka sama juga seperti yang tadi, 1, 2 gitu. Oke deh, sekian.